Jangan jadi orang Jambi macam ayam mati di lumbung. Mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi dia mati. Ma'had al-As'an ada tegak berdiri sejak 1951. Tapi kenapa? Betul, Ustaz. Untung betul. Kalau sempat salah, saya ragu tadi karena Ustaz nengok. Sudah lebih setengah abad, hampir satu abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim, 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 alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Tiga. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf, Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Syafi'i. Saya tidak mau ikut Imam As'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama. Langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Iya, langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kau? Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad? Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia? Iya. Dia kan ulama. Oh iya. Kita langsung ke hadis. Kau jumpa sama Nabi? Tidak. Lalu kau pakai siapa? Saya pakai riwayat Imam Bukhari. Jumpa kau Imam Bukhari? Jumpa. Itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Imam Bukhari mana kau jumpa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jumpa kau Imam Bukhari? Tak jumpa, karena saya hidup tahun 1444 Hijrah. Lalu dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Manusia. Ulama kan? Iya. Tadi kau bilang tak boleh ngambil ulama. Oh iya ya. Imam Bukhari dapat dari mana? Imam Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Silsilah keilmuan ini mesti dijaga. Dan alhamdulillah, adik-adik yang ada di Al-As'an ini siap menjaganya sampai hari kiamat, insyaallah. Siap menjaganya? Dari bunyinya macam tak siap. Orang Al-As'an ini rendah hati, tawaduk, Pak Ustaz. Dia bukan macam Ustaz Somad berkoar-koar. Dia suaranya ke dalam. Oh iyalah,